Yo melo. Ya sumber ya. Ayo. Deh. Apa sumbernya? Sumber Kanoman terletak di Desa Sambi Gede, guys. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya, guys. Desa Sambi Gede. Bu, ngandap niku jenenge sumber napa? Apa, Mas? Ngandap niki lho, asmane sumber napa? Sumber Kanoman. Sumber Kanoman. Nggih. Walah, nggih. Ajeng ningali sumbere. Nggih. Yo melok. Ya sumber ya. Ayo. Lih. Apik sumbere. Sumber Kanoman. Terletak di Desa Sambi Gede, guys. Kecamatan Binangun, masih di Binangun. Lokasinya berada di areal Desa Sambi Gede. Desanya masih alami, khas desa di wilayah selatan Kabupaten Blitar. Rumah-rumah penduduknya seperti itu, guys. Wow, seperti ini sumber Kanoman, guys. Ornamennya udah kayak di Bali nih. Dan di bawahnya berupa area persawahan. Masuk wilayah Balai Besar Sungai Berantas atau BBWS. Seperti ini kondisi sumber Kanoman. Di bawahnya areal persawahan penduduk. Pak, alami sekali suasananya, dan sumbernya sangat, atau airnya sangat jernih sekali. Ini biasanya dipakai mandi penduduk sekitar, jadi mereka kalau mandi langsung menjegur ke sini. Itu ada ikan mujairnya juga. Di bawah pohon beringin. Ini timur sepertinya area pemandian, guys. Oh, juga diambil airnya juga ini. Ada sumbernya juga. Wah, iwak iwak. Wah, pemandangannya omapik. Area persawahan seperti di apa ya, lukisan tuh kalau kita gambar biasanya seperti ini. Demikianlah sekelas info atau literatur tempat wisata alami atau sumber alami yang berada di daerah Blitar Selatan, guys. Semoga sumbernya selalu dijaga dan tetap ada.
untuk bisa dinikmati bagi masyarakat sekitar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan jangan buang sampah sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.